Ini proses pemasangan papan jam rak tipe A47. Kemudian kita pasang mesinnya di belakang. Sebelum dipasang mesinnya, kita tes dulu mesinnya menyala atau tidak. Ini mesinnya sudah nyala. Kemudian kita pasang double tip untuk menempelkannya di belakang. Seperti itu. Kemudian tinggal tempel di bagian belakang. Lurus, Sus. Oke. Kemudian tinggal pasang plat jamnya di bagian depan sini. Kemudian dipasang cincinnya di sini, kemudian baut. Ini cincin sama bautnya sudah dipasang. Seperti itu. Ini sudah selesai, tinggal pasang jarum. Pasang jarum, kemudian meraknya dibaut di sini, di bagian lubang di bawah ini. Sudah bisa dipajang. Kemudian kita pasang jarumnya. Pasang dari yang itu, yang lebih kecil. Jarum yang paling kecil kita tekan sesuai tekak yang di baut jarum sini. Kemudian yang agak panjang itu jarum menitnya. Ditekan juga sesuai kebutuhan. Kemudian jam yang panjang sekali yang terakhir. Seperti itu. Jarum jamnya diusahakan jangan ada yang bentrok, karena kalau bentrok tidak jalan. Ini sudah jalan, sudah selesai. Kita tes mesinnya. Nah, ini mesinnya sudah jalan. Kalau sudah seperti ini sudah selesai, tinggal pasang meraknya di bawah ini yang ada lubang sini. Jadi sudah bisa digantung jamnya. Terima kasih, itulah tutorial pemasangan jam dinding tipe A47.